Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Merdeka, merdeka, merdeka. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi di Ating Channel. Pada kesempatan kali ini, kita sedang merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, tepatnya tanggal 17 Agustus 2022. Oke, kali ini kita akan mengadakan karnaval atau pawai bareng untuk memeriahkan 17 Agustus hari ini. Dan sedang diberi pengarahan agar kita semua tetap tertib selama di jalanan. Wah, lihat tuh, semuanya antusias banget dan semangat banget ikut pawai hari ini. Pesan-pesannya Agustus 2022, saya sebagai Ketua RT 4 dan 9 mengucapkan terima kasih kepada warga RT 4 dalam tahun RI 77 mengadakan berbagai macam lomba. Diantaranya sekarang kita lihat kan lomba makan kerupuk, lomba tusuk balon dengan air, lomba estafet sarung, bermacam lomba yang lain juga. Insya Allah nanti juga akan diadakan karnaval. Nah, bukan hanya pawai, kita juga ada beberapa lomba loh. Di antaranya lomba bakyak, lomba tusuk balon, ataupun lomba makan kerupuk pakai nasi. Seru banget kan? Bener, makan kerupuknya pakai nasi jadi kenyang. Bukan cuma anak-anak loh yang semangat, tapi mamanya pun gak kalah semangatnya. Tuh lihat semuanya lagi gembira banget teman-teman, lagi pada joget dangdutan asoy. Oke, kita lihat. Yang pertama ada lomba bakyak. Di sini terdiri dari 3 bakyak, 3 tim, dan masing-masing ada 3 orang satu bakyak. Tuh lihat, susah banget kan? Ini butuh kekompakan, guys. Nggak bisa kalau masing-masing harus kompak jadi bisa jalan. Menang atau kalah tidak masalah ya. Yang penting kita sudah berusaha. Itu intinya. Wah, tuh lihat, semangat banget kan? Aduh. Ada yang jatuh, teman-teman. Tuh kan tuh, harus kompak, harus bareng. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Alhamdulillah HUT RI ke-77 untuk RT 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Indonesia. HUT RI 77 Dirgahayu Indonesiaku, bangsaku yang tercinta. Terima kasih kami sudah melaksanakan memeriahkan gebiar semarak HUT RI 77 di wilayah RW 09. Insya Allah mudah-mudahan semua mendapat berkah dan jaya. Oke, kita lanjut. Untuk lomba berikutnya, ini ada lomba jepit balon, teman-teman.
Semua sudah siap memegang balon di tangan dan kaki. Dan siapa yang sampai duluan di garis finish, maka dialah pemenangnya, teman-teman. Seru kan? Nah, yang satu ini lagi lomba makan kerupuk pakai nasi. Kok ini nasinya disuapin? Gimana ini ya? Gimana? Tuh, semuanya semangat banget ikutan lomba ini. Nah. Yang nggak ikutan lomba juga mau gigit kerupuk. Jangan lupa pakai kecap, biar tambah enak makan kerupuknya. Oh iya, selama lomba atau sesudah lomba kita aus kan? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Ada es buah dengan sirup. Segernya. Oke banget kan? Ada cemilan-cemilan juga. Nah, lomba ini namanya lomba tusuk balon, teman-teman. Tuh lihat, balonnya terisi air dan kita harus memecahkan balon tersebut pakai paku tuh yang di atas kepala. Itu tuh, itu harus pecah, teman-teman, biar jadi pemenang. Tapi ingat ya, kita bakal basah kena airnya. Oke, acara hari ini ditutup dengan pawai atau karnaval bersama ya. Semoga 17 Agustusan tahun depan untuk lomba-lombanya lebih meriah, lebih semangat, dan lebih seru. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Dan jika memang kalian ada lomba yang lebih seru, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video Ating Channel berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka, merdeka, merdeka.